Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi. Hari ini kita mau bikin rak dari bekas jemuran aluminium, bikin rak sepatu. Kita bikinnya 3 tahap. Pertama-tama kita potong-potongin dulu sesuai ukurannya. Ini kayak begini, kita dicowak dan begini, nanti kita tinggal pasang, pasang sepatu riset. Sepatu risetnya ukuran 4 yang kecil, 4 mili ukuran 4 mili. Sepatu risetnya ukurannya kebelanjanya belinya ekstra aja. Bikin 3 tahap ya, katanya rak dari, rak sepatu dari, jemuran, bekas jemuran aluminium yang aku pakai. Silahkan disimak. Setelah dipotong-potong, kita susun seperti begini, begini. Nanti kita dibor, baru kita pasang.
Beres, bikin pas sepatunya meskipun kurang bagus, ini dari bekas jemuran ya. Jangan lupa di like, share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini penampakannya cukup 3 tahap untuk 3 sepatu per sapinya ya. Akan barang bekas daripada dibuang. Jangan lupa di like, di share dan di komen ya. Subscribe juga jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.